Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Selesai. Anak-anakku sekalian, walaupun kita masih masa pandemi dan kita masih belajar dalam jarak jauh, kita harus tetap semangat, semangat dan semangat. Nah, kita masuk ke pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 tentang PKN. PKN itu kita belajar lambang pertama. Pertama kan lambang Indonesia itu apa sih? Kira-kira apa yang tahu? Siapa yang tahu? Lambang negara Indonesia adalah burung garuda. Dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Di dalam Pancasila ada 5 Pancasila yang kemarin anak-anakku sekalian sudah dibaca semuanya, kebetulan sudah pada lapor, itu bagus. Nah, Pancasila satu dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi kakas. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ ada permusyawaratan, berarti kita musyawarah. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran ini kita ngambil musyawarahnya. Untuk pembelajaran ini musyawarahnya adalah pemilihan ketua kelas. Karena kita masa pandemi, jadi kita pakai gambar saja anak-anakku sekalian ya. Nah, gambarnya anak-anak memilih ketua kelas dengan voting atau suara terbanyak. Misalnya Udin, Anto dan Doni gitu. Anak-anak milih satu-satu-satu. Ternyata suara terbanyak adalah misalnya si Udin gitu. Jadi ketua kelasnya yang jadi adalah si Udin. Itu namanya voting atau suara terbanyak, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Ternyata di sini ada bacaannya sih ya, halaman 155, nanti kamu buka anak-anakku sekalian dipelajari. Dan cuman itu pembelajaran dari kami, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Diulangi lagi, untuk sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini yang diambil musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Nah, untuk bacaan halaman 155 kita pelajari bersama-sama, dan tugas kamu 155 dan 56 halaman 1-5 diisi jawabannya. Nah, aku sekalian, kami rasa cukup sekian pembelajaran dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.